Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, di siang ini kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-14 tentunya. Semoga di pertemuan ini kita semuanya diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan kebaikan, kita dikasih kekuatan oleh Allah untuk bisa menunaikan puasa hingga akhir Ramadan tentunya. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratin jami' ikhwanina al-anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa ulama'i al-amilin al-kuburun al-muslimin al-muslimat wa imami al-qurra' wa al-muhadithin wa hamilati kitabin. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع عشر وتعويك حديث كان نمبر 14. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كثرت عن سانكين صحابة عبد الله بن مسعود قال دعوة صفائك صحابة عبد الله بن مسعود إن دعوة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qala dawuh sinten Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam ing pangendikan la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin ila akhir. La yahillu ora halal apa damu mri'in kedai awa-awaan muslimin kang Islam illa bi ihda salasin kecuali kelawan salas tunggali telu. As-sayyibi zani nyatani wong zinoi wong sing wis nikah, wan nafsi la wan nafsi bin nafsi lan membunuhe apa iki wong bin nafsi kelawan awa-awaan, wa tariki lan wong kang ninggali dinihi marang agamane iki, tarik al mufariki kang berpisah li jamaati marang kelompok ai jamaati muslimi. Rawi wis riwayatake wong ing hadis sapa al bukhari Imam Bukhari wa muslimun lan Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan yang ke-14 ini kita masuk di hadis yang ke-14 pula, yaitu hadis yang berkaitan tentang kemuliaan darah seorang muslim. Hadis ini sudah diriwayatkan oleh sahabat Abdul bin Mas'ud. Beliau, profil beliau sudah kita kupas di awal pembahasan ketika kita berjumpa. Kita kupas di hadis-hadis yang awal. Kita langsung ke matan hadis, yaitu pembahasan tentang hadis bahwa darah seorang muslim itu tidak boleh dialirkan, yaitu tidak boleh dibunuh seorang muslim kecuali karena tiga hal, yaitu karena satu, seseorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, kemudian wa nafsu bin nafsi, yaitu orang membunuh sesama, kemudian wa tariku li dini al-mufariq lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agama itu, bahasa simpelnya adalah murtad, orang yang murtad. Yang pertama adalah berkaitan dengan nyawa di dalam Islam benar-benar dijaga dan dihormati, karena sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, A'udhu billahi minasyautanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Ini adalah panduan bahwa seseorang itu tidak boleh membunuh seseorang dengan sembarangan kecuali memang karena alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah,
Alasan-alasan ini yang akan kita kupas. Salah satu alasannya adalah, yang pertama adalah berkaitan dengan orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Nah, dari ketiga hadis ini sebenarnya mengandung tiga unsur pokok dalam konsep beragama yang harus dilindungi, yaitu hifdzul ansab, hifdzun nufus, hifdzul adyan, yaitu melindungi keturunan, kemudian melindungi nyawa, kemudian melindungi agama. Dari tiga ini kemudian nanti seseorang ketika melakukan ini maka dia diperkenankan oleh syariat untuk kemudian dialirkan darahnya atau dibunuh. Yang pertama, as-sayyibuz zani. Siapa itu as-sayyibuz zani? As-sayyibuz zani adalah bisa laki-laki, bisa perempuan, yasmilud dzakar wal unsa, dan yang dimaksud di sini adalah al-muhsan, yaitu orang yang memang sudah nikah dengan akad yang sahih, kemudian dia melakukan zina. Dan orang yang seperti ini, maka sanksi dalam syariat adalah annahu yurjamu bil hijarah ila ayyamut. Maka mereka dirajam dengan dilempari dengan batu sampai mati. Sampai mati. Dan para ulama sepakat tidak boleh dibunuh kecuali dengan cara itu, yaitu dengan dirajam. Bagaimana kalau orang itu belum menikah tapi dia berzina? Wa ghairul muhsan idza zana yujladu mi'atan wa yugharrabu 'aman in kana khurran. Yaitu kalau zina muhsan, zina ghairul muhsan, kalau zina muhsan tadi dia harus dirajam hingga ila ayyamut, sehingga dia sampai mati. Kalau ghairul muhsan, orang yang belum menikah kok dia berzina, maka dia dicambuk, dijilid dengan 100 kali dan diasingkan selama setahun kalau memang in kana khurran, kalau memang dia orang merdeka. Kalau budak, warraqiq ala nisfi min dalik. Ini kalau di era sekarang tidak ada. Ada wal asah min madhab Syafi'i. Ini adalah yang asah, pendapat yang asah dalam madhab Syafi'i. Adapun menurut tiga madhab yang lain itu tidak perlu diasingkan. Itu tidak perlu diasingkan. Dan ini juga termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi'i. Berkaitan zina ini memang problem yang harus diperhatikan oleh siapapun, kita, orang-orang terdekat kita, karena memang zina ini sanksinya luar biasa, baik sanksi dunia ataupun sanksi akhirat. Sanksi dunia yang tadi, yaitu dirajam kalau memang dia sudah menikah kok berzina. Kalau memang masih berjaka atau masih perawan belum menikah, maka dia dijilid atau dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Berkaitan zina ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai ada orang yang berzina, maka man zana bimra'atin muslimatin aw ghairi muslimatin, kalau ada orang berzina dengan perempuan muslimah ataupun tidak, khurratan aw amatan, baik merdeka atau tidak, fatahallahu alaihi fi qabri 300,000 babin minan nar. Allah akan membukakan baginya kelak di kuburnya, yaitu 300,000 pintu dari neraka. Dan dari situ keluar kala jengking, keluar ular dan banyak, dan itu terjadi di yaumil qiyamah. Maka waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga kita, keturunan kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita dijauhkan dari yang namanya perbuatan zina. Karena di dalam hadis pula diterangkan, ihdaruz zina fa inna fihi sittu khisal, salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah. Hindarilah, takutlah kalian terhadap zina, karena ada 6 hal yang akan terjadi. 3 itu terjadi di dunia dan 3 lagi terjadi di akhirat. Yang pertama, fa innahu fa ammal lati fid dunya fa innahu yudhibul baha'a minal wajhi. Yang pertama, yang di dunia menghilangkan cahaya dari wajahnya, menghilangkan sinar dari wajahnya. Wa yurisul faqra. Kemudian yang kedua, akan menyebabkan seseorang menjadi fakir, menjadi orang yang tidak punya. Wa yunqisur rizqa wal umra. Dan yang ketiga, akan mengurangi umur dan rezeki seseorang. Ini kerugian yang kerugian di dunia yang 3 itu. Kemudian wa amman lati fil akhirah. Adapun kerugian yang ada di akhirat, fayandurullahu ta'ala ilai bi'aynil ghadabi fayaswadu wajhah. Fayaswadu wajhu
والثاني يكون حسابه حسابا شديدا والثالثة يسحب في سلسلة إلى النار. Maka yang ketiga, maka Allah nanti memandang dia dengan pandangan yang marah dan wajahnya dia hitam. Kemudian yang kedua, dia akan dihisab dengan hisab yang sangat pedih dan dia akan dilantai sampai kemudian dimerahkan. Maka dari sini zina memiliki ancaman yang luar biasa bagi siapapun yang melakukan. Imma muhsan wa imma ghairu muhsan. Baik dia itu orang yang sudah nikah ataupun orang yang belum menikah, ancamannya luar biasa. Cuma yang membedakan adalah ancaman ketika di dunia. Kalau muhsan itu harus di apa namanya? Ayurjama bihijaratin, yaitu harus dirajam dengan batu. Kemudian kalau ghairu muhsan yujlad mi'ata jaldatin, yaitu dengan 100 cambukan. Kemudian sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu yang menyebabkan zina itu adalah perbuatan yang keji dan itu ada implikasi. Itu adalah, dan ini beda dengan dosa-dosa yang lain, disampaikan di dalam kitab Al-Jawahir ini, di dalam kitab Sarah Arba'in Nawawi Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai kadar dengan perbuatan seseorang. Maka ada satu kisah. Ada satu kisah seorang raja. Seorang raja, dia ingin mencoba membuktikan bahwa zina itu, perbuatan yang zina itu bisa mengarah yang namanya semacam karma. Makanya di sini disebutkan wa min qaba'ihi aidan annahu yuf'alu misluhu fi durriyati zani aw zawjatihi. Zina itu bisa terjadi kembali kepada keluarga dari orang yang berzina ataupun pasangannya dengan kadar yang sama. Dengan kadar yang sama. Berarti kalau dia tidak sampai melakukan persetubuhan atau sekedar pendahuluan, maka itu keluarga ataupun istri itu akan bisa terjadi seperti yang dilakukannya. Bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Bisa dia yang melakukan atau kemudian dia yang menjadi korban. Yang jelas annahu yuf'alu bihi, annahu yuf'alu mithlu fi dhurriyyati zani aw zawjati. Ketika seorang raja tadi yang saya sampaikan bahwa dia walamma sami'a dhalika ba'dul muluk aradahu tajribatahu fi bintin lahu wa kanan fi ghayatil jamal. Ya, ini ada kisah seorang raja yaitu ingin mencoba apakah benar bahwa ada semacam hukum karma dalam masalah zina ini ketika seseorang melakukan, dan itu bisa terjadi terhadap anak ataupun pasangan. Ya naudzubillah summa naudzubillah, sekali lagi ini adalah perbuatan yang sangat kecil dan benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian intinya anak ini disuruh, beliau punya anak perempuan, kemudian suruh pergi ke pasar untuk membuka wajahnya. Beliau ingin mencoba apakah benar terjadi gitu balasan itu. Kemudian sampai pasar pulang belum ada yang ganggu dia sampai gerbang kerajaan. Kemudian ternyata falamma raja'at wa qarubat min daril mulk amsakaha insanun wa qabbalaha summa dahaba. Maka kemudian fadakhalat biha 'alal mulk. Jadi ternyata setelah mendekati gerbang, dia ada orang yang mencegahnya dia, kemudian mencium, dan setelah itu setelah mencium dia lari-lari lagi ini. Kemudian anak itu ditanya sama bapaknya tadi, bagaimana ceritanya kamu keluar tadi? Anaknya cerita sesuai apa yang terjadi, bahwa selama perjalanan ke pasar itu tidak ada mengganggu, kemudian mendekati kerajaan ternyata ada yang mendekati, kemudian mencium, setelah mencium dia lari. Maka dia cerita, maka kemudian apa yang terjadi? Fasajada syukran lillahi ta'ala waqal. Kemudian bapak itu tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan sujud syukur dan mengucapkan alhamdulillah ma waqa'a minni fi umri qattu illa qublatan wahidatan limra'atin waqad ku sastu biha. Jadi raja ini mengatakan begini, alhamdulillah seumur hidupku itu memang belum pernah terjadi kecuali aku melakukan ciuman terhadap
seorang perempuan dan satu kali ciuman, dan sekarang aku telah dikisos, dan yang menerima siapa? Anaknya, anak perempuan. Maka kalau orang memahami ini, bahwa ketika orang mau terjumus ke situ, maka yang harus diingat adalah keturunannya, maka yang harus diingat adalah pasangannya. Kalau aku melakukan ini, maka itu bisa terjadi terhadap anak keturunanku. Kalau aku melakukan ini, maka ini bisa terjadi terhadap pasanganku. Dan itu adalah hukum yang kalau bisa kita katakan, ya al-jaza min jinsil amal. Kalau kita mengenal semacam hukum karma, yaitu hukum yang memberi implikasi terhadap dirinya ataupun orang-orang terdekatnya. Maka dari sini, para santri, para pemirsa, para sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa zina itu perbuatan yang keji, dan dia adalah bagian dari perbuatan yang benar-benar diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak dilakukan, karena sanksinya adalah termasuk dia bisa dibunuh ketika memang dia sudah menikah kalaupun melakukan. Yang kedua, darah seorang muslim tidak boleh diambilkan kecuali karena yang kedua adalah karena seseorang itu qatlu nafsi bin nafsi, yaitu membunuh seseorang. Dan membunuh seseorang tentunya ada syarat-syaratnya, seperti pembunuhannya harus ketika dibunuh, ya itu adalah dengan membunuhnya itu dengan sengaja, yang membunuh juga sudah balig, sudah berakal, dan dengan syarat-syarat yang lain. Kemudian yang ketiga, para sahabat semuanya, yaitu watarikul dinih, orang yang meninggalkan agama. Dan meninggalkan agama di sini adalah wal murtadu an dinil Islam wal iyad billah. Maka kalau orang yang keluar dari Islam, maka dia naudzubillah min dzalik, maka dia itu boleh dibunuh, dengan syarat, ya, dengan syarat kalau memang dia tidak mau bertobat. Kalau dia bertobat dan kembali, maka tidak diperkenankan untuk dilakukan sanksi, yaitu dengan cara dibunuh. Maka dari sini dapat kita petik dari hadis yang ke-14 ini, bahwasanya darah itu benar-benar, kalau darah sesama, yaitu darah seorang muslim, itu benar-benar harus dilindungi. Tidak boleh kemudian seseorang dengan mudahnya melakukan pembunuhan, melakukan pemukulan. Kalau pukulan nanti maksudnya adalah kisos tentunya, yaitu tentang balasan. Dia melakukan apa, ya dia dibalas gitu, sesuai apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, bahwa yang kemudian menyebabkan seseorang darahnya boleh dialihkan adalah yaitu orang yang kedua itu tadi membunuh, ya. Yang kedua adalah membunuh, maka membunuh ini juga merupakan larangan yang kuat sekali dalam agama. Selain tadi zina, yang ketiga adalah murtad. Dan murtad ini adalah disampaikan di dalam kitab Al-Jawahir ini, bahwa afhasu anwa'il kufri wa akbaru anwa'il kabari wa akbaru anwa'il kabair, yaitu seburuk-buruk dari macam-macam kufur dan paling besar di antara dosa-dosa yang besar. Maka semoga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah untuk selalu istiqomah dalam beragama, tentunya istiqomah dalam dinul Islam, dan tangan kita diselamatkan oleh Allah tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dan tentunya, dan tentunya adalah kita, anak keturunan kita, dan orang-orang terdekat kita, dan kita semuanya tentunya berdoa kepada Allah untuk berlindung, dijauhkan dari yang namanya perbuatan zina, dijauhkan dari namanya membunuh orang, dan dijauhkan dari yang namanya murtad. Waliyadu billah kullu. InsyaAllah itu yang dapat kami sampaikan di pertemuan yang ke-14 ini. Semoga barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. مولاي صلي وسلم دائما
على حبيبك خير حال في كله منه والحبيب الذي تجد شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحمي يا ربي بالمصطفى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bah.